bagi orang-orang yang melakukannya. Tidak ada hal yang paling menjadikan beliau melebihi adanya kedurhakaan kepada kedua orang tua dan terputusnya silaturahim. Di antara yang beliau katakan bahwa doa kedua orang tua menembus 7 lapis langit. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, hendaknya ia mengambil kesempatan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka. Tidak ada amalan yang paling besar manfaatnya dan pahalanya di dunia ini selain berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahim. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, seseorang akan menjadi dekat dengan Allah dan Rasulnya dan terhindarkan dari su'ul khatimah. Bukankah kisah Al-Qamah telah cukup sebagai bukti pentingnya dari ridhaan seorang ibu? Semua orang, bahkan ibunya sendiri, menyaksikan kesalehan Al-Qamah. Hanya karena satu hal, ibunya menjadi marah. Karena Al-Qamah lebih mengutamakan istri daripada ibunya sendiri yang melahirkan dan membesarkannya. Di saat sakaratul maut, lisan Al-Qamah tertahan, tak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untunglah pertolongan Rasulullah SAW yang membujuk ibunya agar memaafkannya dan meridhai Al-Qamah berhasil. Dan pada akhirnya Al-Qamah mampu mengucapkan kalimat syahadat. Setelah sang ibu meridhainya, ridho ibunya lah yang membuatnya bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23, dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan perintah agar engkau jangan menyembah selain kepadanya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya masih hidup bersamamu dan telah sampai pada usia lanjut, maka jangan sekali-kali kamu berkata ah kepada keduanya, dan jangan kamu membentak mereka, dan berucaplah kepada mereka dengan perkataan yang sopan, lembut dan mulia. Rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh rasa kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhan kami, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik kami dengan kasih sayang di saat kami masih kecil. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang di pagi hari berbuat kebaikan dan mencari ridha-Ku, namun ia membuat murka kedua orang tuanya, maka Aku murka kepadanya. Dan barang siapa yang di pagi hari melakukan perbuatan yang menimbulkan murka-Ku, namun ia membuat ridho kedua orang tuanya, maka Aku ridho kepadanya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Berbuat baik kepada sanak keluarga akan melapangkan rezeki kita dan memperpanjang usia di dalam kebahagiaan. Berkata Al-Habib Ali, dan sedekahmu kepada orang lain tidak akan mendatangkan manfaat bagimu pada saat keluarga dan kerabatmu dalam keadaan kekurangan. Betapa banyak di zaman ini seseorang bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat dan famili dengannya, sementara sanak saudaranya sendiri, bahkan ayah ibunya atau paman dan bibinya, terlantar dalam penderitaan dan serba kekurangan. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan kesempatan memperoleh pahala akibat mereka tidak mengerti dan tidak pandai dalam mengatur amalnya dengan cermat dan teliti. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah tadi sekelumit dari ucapan, nasihat dan petuah-petuahnya yang sempat kami rangkum, bagaikan setetes dari samudra yang amat luas. Adapun amaliyahnya telah nyata dan tidak diragukan lagi oleh siapapun juga. Kesan-kesan keagungan sifat dan budi leluhurnya telah diabadikan oleh zaman dan tertulis dengan tinta emas dalam sejarah kehidupan. Beliau pernah menanggung nafkah seluruh penduduk Simun selama 3 bulan berturut-turut ketika musim paceklik. Semasa hidupnya bisa dikata banyak hal yang telah beliau lakukan yang hampir tak mungkin dilakukan orang lain, sekalipun oleh orang-orang terkemuka pada masanya, bahkan oleh seorang penguasa. Berapa banyak kesulitan dan problem masyarakat yang telah beliau atasi dengan baik. Tak terhitung pula pertikaian dan permusuhan yang terjadi pada sekelompok orang di zamannya telah berubah dengan perdamaian dan kerukunan dalam waktu sekejap berkat tangan berkahnya. Beliau selalu tampil terdepan menyelesaikan segala persoalan yang menimpa umat dikala semua orang angkat tangan karena merasa tidak mampu.
jiwa kepemimpinannya yang teruji dan terbukti inilah yang membuat segala titah beliau tidak pernah dibantah oleh siapapun. Pendapatnya tak pernah ditentang, perintahnya tak pernah dilanggar, dan anjurannya selalu didengar dan ditaati. Ia disegani, dikagumi, dan dihormati. Semua itu adalah anugerah Allah yang telah beliau warisi dari keagungan sifat dan akhlak nabawiyah. Juga berkat ketulusan niat dan amalnya. Sebagaimana yang pernah beliau katakan, sebelum menasihati orang lain, aku selalu menasihati diriku terlebih dahulu. Dan tiada lain, semua nasihat yang aku tujukan kepada orang hanyalah karena besarnya perhatianku kepada urusan agama ini dan besarnya rasa takutku atas pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, rasanya sulit sekali untuk bisa mencakup dengan sempurna dalam mengisahkan keagungan sang pewaris Nabi yang sejati ini. Kami menyadari sepandai-pandai orang dalam menggambarkan kepribadian manusia yang luhur ini, pasti masih banyak yang tertinggal dari goresan penanya. Dan ia pasti akan kehabisan kata-kata, sementara masih banyak yang belum dapat diungkapkan tentangnya. Apa yang kami sampaikan ini hanya setetes dari hazanah yang takkan kunjung habis.